Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan Mama Laf ya. Pagi ini Mama Laf sedang berada di Dapur Cinta Singaraja Bali. Lagi goreng ayam. Ayam yang diisi bumbu. Nih, ayamnya udah mau matang, udah kering pemirsa. Bagaimana kabarnya ibu yang cantik, remaja putri yang cantik, mas-mas yang ganteng, sehat ya semuanya ya. Iya, Mama doakan sehat semua ya, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Ini udah matang, matikan kompor. Udah matang ini pemirsa. Gampang sekali buatnya ya, tinggal digoreng-goreng doang. Tadi pakai sendok. Angkat dia, bawa kemari. Ditiriskan minyaknya ya. Tiriskan minyaknya. Ayamnya enak. Masak apa hari ini, ibu yang cantik, remaja putri yang cantik, mas-mas yang ganteng? Masak apa hari ini? Masakannya pasti beda-beda ya, dan pasti enak deh ya. Kalau udah masak dengan hati perasaan yang bahagia, pasti enak masakannya ya. Karena diisi tepung tadi sedikit jadinya seperti ini, no problem ya. Tuh udah jadi. Wangi banget pemirsa di Dapur Cinta Singaraja Bali ya. Ditiriskan sebentar baru ditaruh ke piring penyajian. Wangi banget nih, suka jambal anak-anak nih. Udah gue sama mama suka jambal-jambal. Ayam guring dari Dapur Cinta Singaraja Bali. Maknyus, mantap. Ini di kompor di sebelah masak cumi. Oke, makasih semuanya. Ya. Makasih semuanya pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Selamat pagi semuanya. Mama biar kelihatan, mama berkeringatan. Mama datang dari Olga. Mama datang dari Olga. Langsung masak ya di Dapur Cinta Singaraja Bali. Tuh sayur mayurnya belum dipotong-potong. Ya, pakai masker masak. Nah, ini ayamnya bawa kemari. Yummy. Ini sudah matang. Baru segini yang matang. Ayam guring. Ayam guring enak banget. Baru segini yang matang, ada tempe manis ya, ada tahu.